sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendekati lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena mereka karena besarlah ganjaranmu di surga. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Para suster, bapak, ibu, dan saudara-saudariku terkasih, ada suatu cerita, ada suatu hari ada seorang pastor itu mengunjungi anak-anak di sekolahan. Dan ia bercerita mengenai orang-orang kudus yang tadi kita doakan dalam litani para kudus. Pastor menanyakan kepada anak-anak, siapa saja yang ingin menjadi orang kudus? Semua anak mengangkat tangan kecuali satu anak yang hanya berdiam diri. Pastor itu menanyai anak tersebut, mengapa tidak mengangkat tangannya? Anak itu mengatakan bahwa semua orang kudus itu harus mati dahulu. Dan dia sendiri belum mau mati, katanya. Ya. Makanya ia tidak mau menjadi orang kudus, karena harus mati dulu. Memang pertanyaannya, apakah menjadi orang kudus itu harus menunggu mati dahulu? Di gereja Katolik memang ada proses namanya kanonisasi, yaitu sebuah proses yang dilakukan oleh otoritas gerejawi yang berwenang untuk menyatakan bahwa orang itu adalah kudus sehingga boleh menyandang gelar santo atau santa. Yang baru-baru ini, siapa yang muda itu ya, apa? Santo Carlo Acutis ya namanya, itu Beato atau Beato ya, si Beato katanya. Untuk memproses hal itu, memang seorang harus mati dahulu tentunya. Memang pertanyaan sekarang, Santo Santa itu kebanyakan, apakah ada Santo Santa yang suami istri? Ya, sister, ada? Santo-santa yang suami istri ada enggak? Pernah dengar? Maria, Santa Maria dan Santo Santo Yusuf. Suami istri ya. Ada lagi? Santa Eli
Elizabeth dengan siapa? Yohakim. Itu suami istri, ya. Yang lainnya kelihatannya tidak ada. Ya. Biasanya satu. Namun masalah panggilan kepada kekudusan itu bukan masalah harus mati dahulu, ya. Kita menjadi kudus itu juga tidak menjadi harus mati dahulu. Setiap orang beriman dipanggil kepada kekudusan. Kita diajak semua untuk menuju kekudusan itu sendiri. Untuk zaman ini, ungkapan sungguh jelas terlihat dalam berbagai kemajuan, baik teknologi, di bidang komunikasi maupun informasi. Kita tentunya disadarkan bahwa inilah penemuan terpenting situasi zaman kita ini, dengan situasi saat ini. Ada ungkapan yang mengatakan demikian, ilmu pengetahuan itu membentuk masyarakat, sekaligus masyarakat menentukan ilmu pengetahuan. Di mana hubungan antara manusia satu dengan yang lain semakin mudah, sekaligus tidak membutuhkan waktu yang panjang dan juga lama. Ya. Segala harapan tentunya menjadi mulus berkat kemajuan ini. Kalau kita mendengar bacaan-bacaan suci hari ini, menegaskan satu poin penting bagi kita sebagai orang yang percaya. Poin itu adalah makna apa? Bahagia. Injil pada hari ini juga mengatakan berkaitan tentang Injil Sabda bahagia. Kita semua dipanggil untuk bahagia, berbahagia. Ya. Tentu kita diminta untuk hal itu. Tidak ada alasan untuk tidak berbahagia. Siapa sih sebenarnya yang ingin terus menderita secara manusiawi? Tentu tidak. Hidup kita hendaknya dimaknai sebagai cita-cita untuk berbahagia. Tidak ada kata tidak dalam diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah penemuan terbesar iman kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu dialah yang senantiasa mendorong kita untuk berbahagia di tengah segala situasi hidup kita sehari-hari. Zaman kita sekarang ini, dengan situasi saat ini, bagaimanakah kita masih bisa hidup berbahagia? Hati kita berbahagia. Namun kebahagiaan yang Yesus tawarkan memang justru berbeda dengan yang ditawarkan oleh dunia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Dan berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudariku terkasih, tentu tawaran kebahagiaan Yesus di atas memang tidaklah mudah. Katakanlah tawaran Yesus mengandung suatu konsekuensi dalam diri kita. Bahwa kebahagiaan yang kita inginkan, yang ingin kita raih, hendaknya diupayakan tentunya selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan bukan sebaliknya kemauan pribadi kita. Setiap orang yang memiliki kehendaknya masing-masing, jika tidak ingin diselaraskan dengan kehendak Tuhan, maka kehendaknya tersebut menjadi sia-sia maupun hampa. Tentu inilah yang perlu kita ketahui, bahwa dalam diri kita, bahwa kehendak Tuhan itu selalu berbuat baik dan bukan sebaliknya. Sayangnya memang dalam kehidupan kita, kehendak Tuhan itu tidak akan diketahui bila mana kita tidak dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan itu berarti dalam diri kita ini bergantung pada Tuhan, bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam diri kita, dalam situasi apapun dalam diri kita. Kita pasti seringkali mendapatkan keluhan dari kenalan, keluhan dari sahabat, keluhan tetangga-tetangga sahabat kita,
Bagaimana ia tidak kuat berjuang menerima salib yang begitu berat. Salib tersebut mau tidak mau harus dipikul dalam setiap kehidupan. Ia menolak dengan banyak alasan yang cukup masuk akal secara manusiawi. Di sini tentunya Tuhan Yesus menyediakan suatu pemikiran baru, pemikiran konsep yang baru, ide yang baru, yaitu salib. Dengan demikian menolak salib berarti menolak untuk berbahagia. Kita sebagai orang Katolik, kalau kita tidak meyakini Yesus yang tersalib, adanya suatu penderitaan, tentu hidup kita tidak akan merasakan adanya kebahagiaan. Tentu saja gambaran salib itu konkret bagi kita yang berbeda-beda. Perbedaan salib tidak menjadi penting bila tidak dimaknai sesungguhnya sebagai cara terbaik di mana Tuhan sedang mengerjakan kebaikan-kebaikan di balik salib itu. Kita lantas lari dari salib itu terkadang. Bisa saja ada keputusan bebas kita. Namun terkadang kita perlu tahu berbahagia tanpa kenyataan tersalib tidak ada faedahnya. Berbahagia tanpa menerima salib adalah kesombongan orang beriman masa kini. Kita perlu menolak gagasan oportunis ini. Itu bukan gagasan pengikut Yesus yang sejati. Pengikut Yesus yang sejati sadar bahwa tanpa salib, kebahagiaan yang dialami merupakan hasil tentunya manipulatif dalam diri kita. Dengan menyadari bahwa panggilan Yesus ini, apalagi menghayatinya dalam hidup sehari-hari kita, bukan saja sedang berbahagia, melainkan telah mengecap kebahagiaan abadi itu sendiri. Oleh karena itu, saudara terkasih, peringatan orang kudus saat ini, tentu mereka sudah mengalami suatu kebahagiaan. Kita harus tahu bahwa kebahagiaan para orang kudus itu tentunya di dalamnya juga ada salib tersendiri dalam hidupnya, sehingga ia menjadi kudus. Oleh karena itu, saudara terkasih, kita pun jangan mengelak dalam hidup kita salib dalam diri kita sebagai orang Katolik. Karena di dalam salib itu ada kekudusan yang bisa kita hayati dalam hidup kita. Semoga dengan hari raya orang kudus ini, tentunya kita pun diingatkan kita menjadi orang kudus karena berbahagia bersama dengan salib Yesus itu sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.